Halo teman-teman, saya akan menjelaskan perihal mengapa sih Messi Ranui ini sering di ban. Messi Ranui ini merupakan karakter mid-band dengan player SS, bukan karena pandangan pribadi saja, namun banyak juga para player-player, terutama player Honor of King dan pro player itu sering melakukan ban pada turnamen, baik di ajang nasional maupun internasional. Jadi apa alasannya untuk kita itu melakukan ban pada hero Messi Ranui ini? Mari kita ulas. Yang pertama ya, Messi Ranui itu memiliki mobilitas atau kecepatan yang cepat atau rotasi gitu ya, ke lane yang lain. Karena Messi Ranui ini memiliki skill yang sangat mudah untuk melakukan rotasi ke class lane, ke farm lane, dan yang lain. Sebab hero yang memiliki rotasi yang cepat seperti Messi Ranui ini akan mengakibatkan rusaknya strategi lawan dan fokus lawan. Alasan kedua mengapa Messi Ranui ini diban karena dapat merusak formasi lawan atau perangan, karena ini akan berbuat hasil yang memuaskan karena akan membuat skill atau skill lawan. Alasan ketiga, Messi Ranui itu diban karena sangat mudah dimainkan, terutama skillnya dibandingkan mid-mid yang lain atau hero mid-mid yang lain. Namun sangat jelas hero ini sangat mudah, namun benar-benar sangat-sangat susah positioning saat untuk menentukan gimana cara nge-pick off lawan seperti itu, gimana cara merusak formasi lawan, mengeluarkan skill lawan seperti itu kan, karena hero seperti kayak Messi Ranui ini perannya sangat-sangat penting untuk membuang skill lawan yang benar-benar memiliki peran penting. Messi Ranui itu banyak dikatakan sering diban pada turnamen. Kita lihat data most ban-nya, Messi Ranui terletak pada posisi 4, dan data ini didapatkan langsung dari official Honor of King.